Dari mana? Boleh rekam? Dari mana? Boleh. Dari Kerake. Oh, liburan. Liburan. Kesan Anda? Sudah kesan. Kesan Anda tentang tempat ini? Oh, kesannya tentang tempat ini yo. Bagus. Bagus sih. Halo guys, selamat pagi, siang, tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lawe 7 Surakarta, yang mana hari ini kita meliput masih di tempat wisata, yaitu di wilayah Kemuning, dan itu masuk wilayah Kabupaten Karanganyar. Oke guys, seperti apa? Like, comment, subscribe di channel ini. A heart speed to the city streets. Oke guys, tempat wisata ini yang ada di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini, atau tepatnya Sky Hill yang ada di Kemuning, ini dibuka belum lama pada bulan Januari adalah tahun 2023, dan tempat ini semakin viral karena apa ya, benar-benar bagus. Dan sekarang kalau dulu juga masuk sini tuh hanya membayar area saja, dan sekarang udah ada tiket, dan nanti kita lihat tiket masuknya itu berapa guys. Oke, sekarang untuk like, comment, subscribe. Oke lho, menikmati pemandangan alam dari ketinggian seperti ini bisa dijadikan sebagai opsi kegiatan seru ya guys, dan tentunya melepas penat. Nah, seperti halnya berkunjung ke jembatan kereta yang ada di Kemuning Sky Hill, guys, mantap ya. Dan perlu kita ketahui guys, untuk ketinggian itu antara 10 sampai 38 meter, dan panjang jembatan ini 125 meter, jadi cukup panjang dan tinggi. Dan untuk tiket masuk ya, masuknya itu cuma 30 rupiah, dan pengembang juga menyediakan contoh kaca yang sudah diuji coba oleh para pengunjung guys, jadi demi keselamatan para pengunjung. Mantap, mantap. Dan guys, untuk atau demi keselamatan kita, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada guys. Salah satunya adalah batas maksimal orang 150, dan dilarang merokok, menunggu panganan, jangan makan atau membawa makanan di atas jembatan, dan apa lagi, alas kaki harap dilepas. Terus lagi, jangan membawa binatang, dilarang bersandar atau bersandar atau memanjat di sepanjang jembatan, dan anak di bawah 10 tahun harus pengawasan orang tua, begitu guys.
tetap patuhi demi keselamatan kita bersama. Wow, sangat mengagumkan ya, takjub saya dengan keadaan pemandangan yang di sini. Jadi kita mau ke segala arah, view-nya itu sangat indah sekali ya, dari langit, utara, selatan, itu indah sekali. Dan benar tadi kalau saya melihat dari daratan tadi, itu cuma kayak kecil, tapi sebenarnya itu panjang ya, itu 128 meter dan ini tampak hijau guys. Oke, kita lanjut guys. Nah, sebenarnya saya takut guys, karena apa? Ya nggak terbiasa saja. Dan bagi yang penderita agorafobia, ya sebenarnya jangan kesini guys. Bayu-bayu pun nanti malas maupun. Oke guys, kita sudah sampai ujung guys. Mantap sekali. Nanti juga ada papan peringatan guys. Dilarang bercanda dan memanjang. Bahaya guys. Ojo dibanehi. Itu bahaya. Di bawah itu dalam sekali. 38 meter. Kalau ragu lino, wah wes semaput tenan. Benar-benar memacu adrenalin. Wow, bermanuver guys. Nah, ya sudah halinya ya, jangan coba-coba kalau nggak bisa terbang seperti itu guys, memakai para layang terus kemaki. Harus ada pendampingnya yang ahlinya dalam hal itu guys. Oke, sekali lagi untuk like, komen, subscribe di channel ini, dan kita mau balik guys ke Bukit Teletubbies. A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Oke, sekarang kita naik ke Bukit Teletubbies. Teletubbies dan banyak anak-anak. Wah, anakku cilik ini seneng banget ini. Apa tak? Dolanan ini mentul-mentul. Wah. Waduh. Dulu saya pernah ke sini, tapi belum dibangun seperti ini. Mana sih? Dan sekarang seperti ini guys, di atas di Bukit Teletubbies-nya. Oke, banyak orang. Kau. Dan itu Teletubbies. Tanya mah, dari mana? Boleh rekam? Dari mana? Boleh, dari Sragen. Oh, liburan. Liburan. Kesan Anda? Sudah kesan. Kesan Anda tentang tempat ini? Oh, kesannya tentang tempat ini, yo. Bagus. Bagus sih. Perlu dikembangin ya? Perlu. Oke. Okay. Oke, okay, Dek. Makasih. Halo, Dek. Cantik. Seperti ini. Dulu di sini tempat untuk para layang, kita terjun ke sini, ke sana guys. Tapi sekarang dari sana itu mantep, dan sekarang dijadikan untuk
fotografi, tempat selfie, tempat orang yang berhobi vlog, seperti itu. Nah, wah, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Oh, sangat recommended sekali buat kita semua, apalagi buat anak-anak ya. Recommended. Dan sebenarnya itu adalah sekai, view sekai, melihat langit di sana. Berhubung ini sudah sore dan capek, cukup tadi di jembatan kaca tadi sudah ngos-ngosan ya. Oke, sekali lagi untuk like, comment, subscribe di channel ini. Dan itu ada sepeda gantung. Oke, sekian dulu perjumpaan kita. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe di channel ini. Semoga Anda mendapatkan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusan, dan diberikan kesehatan. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dan kita berjumpa lagi di video menarik lainnya, guys. Mantap.